Pemirsa, ratusan ojek online atau ojol menggeruduk tempat mangkal ojek pangkalan atau opang di kawasan Pasir Impun, Bandung, Jawa Barat. Ya, aksi ini akibat kesalahpahaman yang terjadi Senin kemarin saat taksi online dihadang oleh oknum opang. Ratusan pengendara ojek online geruduk tempat mangkal ojek pangkalan di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung. Aksi ini adalah buntut dari perselisihan driver taksi online dan ojek pangkalan. Saat itu para pengemudi taksi online dilarang masuk ke kawasan Pasir Impun saat membawa penumpang. Padahal penumpang taksi online saat itu dalam kondisi darurat. Video amatir yang memperlihatkan driver taksi online yang diberhentikan oleh sekelompok ojek pangkalan. Perselisihan tersebut viral di media sosial dan membuat banyak driver ojek online mendatangi pangkalan ojek Pasir Impun untuk mencari orang yang melarang taksi online masuk ke kawasan Pasir Impun. Istilahnya daripada etika budaya Sundanya belum dipakai. Atau nggak tahu karena gemper, nggak tahu mungkin karena memang rurusuhan dan sebagainya, sehingga tidak konfirmasi, tidak kelau dulu kepada pangkalan ini. Sehingga di stoplah dan terjadi semacam intimidasi. Jadi itu di stopnya pas pulang, pas mau turun berarti? Pas mau turun. Terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak, tapi kedua pihak sudah bertemu dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di Mapolsek Antapani, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.